Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nyai Liberty yang nyebelin dan yang makan ini. Nah guys, hari ini Nyai mau masak tongseng daging kambing. Kebetulan aku masih punya daging kambing di kulkas ya. Jadi aku mau masak. Sebelumnya aku mau masak nasi dulu, karena aku belum masak nasi. Jadi nasinya cuma ditanak aja. Nanti sebentar ya, setengah jam. Nah setelah setengah jam nasinya udah matang. Sekarang tinggal aku motongin daging kambingnya. Daging kambing dipotong dan kubisnya juga dipotong-potong, dan brokoli ini buat campuran tongseng karena suami aku doyan brokoli ya. Ini bumbunya, bumbu tongsengnya udah aku ulek ya, nanti ditulisin. Setelah diulek ditumis, dikasih daun salam dan baru dimasukin daging kambingnya. Terus diaduk-aduk, setelah diaduk-aduk dikasihin air ya, sedikit, jangan banyak-banyak. Ini baru dimasukin cabe, karena daging kambing itu cepat empuk ya. Terus dikasihin bumbu, lada, garam dan penyedap ya. Baru dikasihin kecap ADC dan dimasukin irisan tomat dan irisan bawang merah ya. Dan baru kubisnya dimasukin, diaduk-aduk sebentar, dimasak sebentar karena jangan terlalu empuk ya. Terus dimasukin brokolinya yang tadi udah direbus. Nah setengahnya udah mateng deh. Jadi kalau masak tongseng itu kolnya jangan terlalu empuk ya, nggak enak. Dan brokolinya juga cuma sebentar aja. Nah ini masak tongseng ala Nyai ya guys ya. Ini aku mau makan sekarang. Nah sama tongsengnya, ini tongsengnya pakai brokoli karena disesuaikan dengan selera suami aku ya. Aku mau makan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys, sumpah. Ini aku udah lama gak makan tongseng. Itu dulu aku makan tongseng itu di Ambarawa ya, berapa puluh tahun yang lalu, berapa 30 tahun atau 20 tahun yang lalu, lebih dari 20 tahun yang lalu, sekitar 30 tahun ya. Aku ke Semarang terus main ke Ambarawa, terus aku makan tongseng di situ. Enak benernya, emang tempatnya kali ya di Ambarawa itu. Udah begitu di Jakarta juga dulu aku pernah makan tongseng ya, jadi aku masih berasa di lidah tongseng itu rasanya. Jadi kebetulan aku punya daging kambing. Nah sekarang aku pengen makan tongseng, jadi aku masak tongseng. Kebetulan juga ada kubis, ada bumbu-bumbunya, ya udah aku masak. Ini tongseng ala Amerika ya, pakai brokoli karena suami aku suka brokoli, jadi aku pakein brokoli. Ini tongseng resep dari Nyai asli ya, asli Amerika, dari resep dari Nyai Liberty. Tongseng pakai brokoli ya guys ya. Nah silakan kalian coba di rumah.